sampai saat ini kita masih mengejar finishing penyelesaian dalam rangka percepatan untuk peresmian insya Allah tanggal 30 akan diresmikan oleh Pak Gubernur. Tentunya kita perlu tetap monitor terus ya, terutama sarana prasarana ya, masih kita lihat jalan dan saluran. Kita harapkan ini adalah program kita bersama, program Pak Gubernur dalam langkah mensejahterakan masyarakat yang dampak musibah kebakaran Pasar Gembrong. Untuk rumah-rumahnya sudah berdiri 134 rumah. Jadi yang masih kelihatan berantakan adalah jalan dan saluran SDM. Untuk PLN udah tersambung juga ya, Pak? PLN udah semua, enggak masalah. Kira itu PLN enggak masalah, pump sudah, tinggal itu aja.